Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul atau bersilaturahmi di depan ruang 48 lantai dasar Masjid Istiqlal Jakarta dalam rangka acara penyerahan bantuan paket pangan berbagi dari Bank BNI kepada Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta pada hari ini, Kamis tanggal 27 Mei 2021 atau bertepatan dengan 15 Syawal 1442 Hijriah. Tak lupa, salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya, sambutan PLT Ketua Harian BPNI kepada Bapak Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Asep Saifuddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kepala Sekretariat Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Pak Haji Mubarok, serta Ibu yang saya hormati tadi penyelenggara peribadatan Pak Haji Bagi Haji Bukhari dan serta yang saya hormati Pak Haji Bidang Sosial Ibu Profesor Dr. Sri dan Ibu Dr. Tepat Pak Dr. Amin Haji Rukman dari Kasat di DPMI juga kasih kontrol kegawaian dan Taufik di belakang Ibu-Ibu perwakilan yayasan, suaka, anak-anak yatim, terjatuh dan saya hormati dan saya banyakkan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Kamis 27 Mei 2021, kesempatan dengan 15 Syawal 14 Hijriah kita boleh berkumpul di lantai dasar Masjid Istiqlal dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita aturkan dan kita mohonkan kepada Allah semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya atas nama Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA mengaturkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik serta anak-anak yang hadir dengan permohonan maaf dari beliau karena beliau sedang ada tugas ke Makassar dan untuk itu saya di
tugaskan untuk melaksanakan kegiatan ini dengan persetujuan beliau. Sekali lagi permohonan maaf dari beliau tidak bisa hadir karena ada tugas di Makassar. Selanjutnya saya mengaturkan selamat datang juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik khususnya di Masjid Istiqlal yang tentunya kalau dilihat Masjid Istiqlal ini performanya, penampilannya sudah berbeda jauh dengan sebelumnya, sehingga namanya sekarang sudah ada ikon yaitu New Istiqlal. Kalau dilihat di sini saja ya seperti ini, tapi kalau nanti keluar ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian boleh berkeliling-keliling asal buat saja 10 hektar putarnya. Jadi putar-putar melihat-lihat, kalau buat, kalau tidak ya tidak usah, tapi sekali lagi selamat datang. Kemudian terima kasih juga atas perkenannya hadir memenuhi undangan dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Yang acaranya adalah penyerahan bantuan berbagi paket pangan dari Masjid Istiqlal kepada anak-anak yatim maupun duafa. Anak-anak yatim yang diasuh oleh yayasan-yayasan baik panjasuhan maupun non-panjasuhan dan duafa yang ada di sekeliling Masjid Istiqlal dan juga yang ada di yayasan. Apa yang diberikan ini adalah amanah. Jadi BND mengamanahkan kepada Masjid Istiqlal untuk diteruskan kepada anak-anak yatim dan duafa. Waktunya tidak terbatas, kapan saja. Oleh karena itu, kemarin sesudah Idul Fitri sudah sangat banyak mungkin bagian-bagian atau perolehan anak-anak yatim mungkin sudah habis, sekarang dapat lagi. Kalau dikasihkan sebelumnya mungkin habis seketika, tapi sekarang kita berikan. Sekali lagi ini amanah, karena kalau tidak diteruskan ini amanah menjadi beban bagi pengurus Istiqlal sampai ke akhirat nanti. Kenapa dititipi dan diteruskan? Dikira nggak ada catatannya, padahal malaikat mencatat. Saya mendapat amanah dari Kaimam Besar sekaligus ketuanya Pak Profesor Dr. Syahdi Nasaruddin Umar pada waktu Jumat yang lalu, mohon Pak Asep segera mendistribusikan itu karena itu amanah. Jadi amanah itu harus diteruskan kepada yang berhaknya. Dan itulah maka pada hari ini, meski di tengah-tengah suasana COVID-19, tapi kita bertawakal pada Allah, sudah rajin cuci tangan, selalu memakai masker, lalu kita duduk juga jaga jarak, tidak berkerumun, begitu. Ya sudah, kita sudah lakukan protokol kesehatan, sehingga kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali yang perlu saya sampaikan sekali lagi, yang diberikan ini dari BND ke Masjid Istiqlal dengan catatan Istiqlal juga meneruskan kepada anak yatim dan duafa. Makanya judulnya berbagi, pembagian berbagi paket tangan. Ini tangan. Saya mohon maaf apabila di dalam penyambutannya dan sederhana ini karena situasinya, suasananya memang kita juga saling menjaga. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Nanti pada saat pengambilan saya mohon dengan tertib ya,
Nanti panitia akan memanggil. Nanti panitia nih, Pak Jafar akan memanggil nomor urutnya. Jadi supaya tidak kerumunan, ini saya langsung kasih tahu ya. Jadi nomor urut, lihat nomor urut kartunya, surat tanda terima. Nomor urut satu mana? Saya lihat. Lihat tanda terima, ya nomor urut satu. Nomor urut dua. Ya, berurut begitu. Yang lain tetap duduk supaya tidak berkerumun. Karena ini barangnya banyak. Dibantu oleh petugas kami di sini untuk membawa sampai keluar sana. Ini saya mohon sekali lagi berurut supaya tidak kerumunan. Karena memang ini sudah siap semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi rezeki ini buat kita semua. Saya juga titip doa pada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak. Doakanlah kami. Doakanlah kami yang mengurus Istiqlal ini supaya diberi kesehatan dan kekuatan. Kita juga doakan BNI-nya yang memberinya supaya BNI juga lebih maju, lebih sukses sehingga tahun depan bisa membeli lagi. Karena kan janjinya begitu. Lain sakartum, lazi dan lakum. Kalau bersyukur kami tambah. Tapi kita doakan dulu supaya BNI dapat lebih sukses ke depan. Dan kami, teman-teman kami di Masjid Istiqlal, mulai dari pengurus unsur pimpinan sampai ke tingkat bawah, mohon doanya supaya kami diberi kesehatan, kekuatan lahir batin dalam memberikan pelayanan pengabdian di Masjid Istiqlal ini. Itu saja dari saya lagi terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu semua. Hadir di sini dalam keadaan sehat dan kembali membawa paket juga dalam keadaan sehat walafiat. Sampai di rumah bisa langsung dinikmati kalau sudah dimasak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan kembali bahwa acara ini sudah sesuai dengan atau mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan tentunya tidak berkerumun. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis bantuan paket pangan berbagi dari Bank BNI kepada BPNI dan dilanjutkan kepada perwakilan Yayasan Yatim Piatu dan Duafa yang akan diserahkan langsung oleh Bapak PLT Ketua Harian BPNI dan disaksikan oleh para pejabat di lingkungan BPNI. Bapak ke Al-Barka. Siapa Al-Barka? Baik. Ya tahan dulu Bapak Al-Barka. Ketua Ketua kami panggil Bapak Haji Budi Utomo untuk membacakan doa. Dipersilakan. Semoga Allah SWT memberikan berkahan kepada kita semua yang hadir di sini dan semua maksud dan tujuan daripada maksud ataupun donatur yang menjadi tanggapan acara ini dikubur oleh Allah SWT. Semua paket ini menjadi sebab dari diangkatnya bahwa dijauhkannya penyakit, diturunkan keberkahan kepada para muslimin
dan pada penerimaanmu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kegembiraan dan manfaat yang besar serta keberkahan. Al-Fatihah. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya pembacaan doa dan foto bersalam, maka mulai pula acara penyerahan bantuan pakaian pangan berbagi dari BNI kepada BPNI. Semoga donasi paket-paket pangan berbagi dari BNI ke BPNI akan terus berlanjut dan berkesinambungan untuk kesejahteraan umat. Hadirin yang berbahagia, jadi hadiah tentunya untuk acara ini tambah lancar, tambah tertib lagi. Marilah kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah. Jadi hadirin bersetaku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam sehat kepada hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Masjid Al-Barakah Kodamar berterima kasih. Kami perwakilan dari Yayasan Masjid Al-Mustaqim Anak Yatim. Kami dari Komunitas Jaya Hati. Saya dari Yayasan Hasanatul Barokah. Saya perwakilan dari Komunitas Dua Jatuh. Dari Majelis Taklim Nur Baiti. Dari Yayasan Al-Hidayah Suwaidiyah Pondok. Perwakilan dari Yayasan Awliya Rahim di Klender. Tapi saya perwakilan dari Yayasan Al-Hawidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bank BRI melalui Masjid Istiqlal atas penyaluran bantuan pangan berupa paket sembako untuk duafa dan yatim di lingkungan kami, yaitu di Lenteng Agung dan Ciputat. Terima kasih, semoga berkah buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.